Jangan jadikan isu ringgit senjata politik. Segera tambah baik kemudahan di pintu masuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Jangan jadikan isu kejatuhan nilai ringgit sebagai senjata politik hingga tidak bersandar kepada fakta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sentiasa mencari jalan untuk mengatasi perkara itu, termasuk memperkenalkan kerangka Malaysia Medani yang bertujuan memperkasa ekonomi negara. Hasilnya, tahun lepas negara mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah dengan penurunan kadar inflasi dan pengangguran. Selain mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun berdepan kelembapan ekonomi dunia. Kita bimbang kalau bila ringgit jatuh, kemudian inflasi naik, pertumbuhan terbantut, pelaburan tak datang. Ha, itu kita bimbang. Tapi sekarang ini semua angka dan data ekonomi menunjukkan kita di landasan yang betul. Sebab itu, kita sementara dengar dan cari jalan untuk perbaiki. Janganlah jadikan ini sebagai satu sepak terjang politik sehingga tidak bersandarkan kepada fakta. Beliau berucap merasmikan Restu Global Quranic Arts Festival 2024 di Kompleks Nashrul Quran, Putrajaya. Pada majlis sama, Perdana Menteri menyeru supaya budaya membaca, memahami dan menghayati Al-Quran terus diperluas bagi melahirkan generasi Al-Quran. Generasi Quran itu generasi dia baca, dia faham dan dia amalkan. Kalau tidak, kita ada apa dikatakan kesenjangan atau perbedaan. Kita bicarakan tentang indah, keadilan, tapi kita tolak ansur dengan penyelewengan, kezaliman, rasuah yang mendekat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menggesa supaya semua projek penyelenggaraan dan penambahbaikan kemudahan di pintu masuk negara disegerakan. Ia bagi memastikan segala kemudahan meliputi lapangan terbang dan pelabuhan dapat menampung peningkatan kedatangan pelancong antarabangsa. Kemudahan itu perlu efisien dan harus dibaiki segera bagi mengelak kesesakan di beberapa lapangan terbang tertentu, termasuk perkhidmatan Aerotrain di KLIA. Cepatkan. Tak boleh nak siap bagi airport dalam biasa 3-4 tahun. Tak boleh. Jadi sebab itu saya dah minta semua kawasan-kawasan ini disegerakan dan saudara Perdana Menteri berucap ketika merasmikan Hari Kraf Kebangsaan 2024 di Ibu Negara. Bantu lancarkan percutian sempena sambutan Aidilfitri. Kerajaan tetapkan harga maksimum RM599 untuk tiket penerbangan kelas ekonomi sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan ia melibatkan tempoh perjalanan 3 hari menjelang sambutan Aidilfitri tahun ini. Jelas beliau, penetapan harga maksimum itu tersedia untuk semua perayaan termasuk Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Gawai dan Christmas. Bagaimanapun untuk Semenanjung, tiada harga maksimum ditetapkan kerana terdapat mod pengangkutan lain seperti bas dan kereta api. Pastikan produktiviti pekerja dapat ditingkatkan. Kementerian Sumber Manusia KSM akan lebih fokus dalam meningkatkan kemahiran pekerja. Selain memastikan pekerja dibayar gaji yang lebih tinggi dan setimpal, Menterinya Steven Sim berkata ke arah itu RM6.8 juta diperuntuk untuk latihan kemahiran dan teknikal.
Jadi kita nak melatih supaya memberikan kemahiran yang lebih baik kepada pekerja kita agar mereka produktiviti boleh meningkat. Dengan ada persijilan dan kemahiran yang lebih baik, mereka akan mendapat gaji dan upah yang lebih tinggi. Pemerkasaan program latihan teknikal dan vokasional TVET secara menyeluruh akan meminimumkan kebergantungan Malaysia terhadap kepakaran tenaga mahir dari luar negara. Antara pendekatan diambil memperluas bidang pengajian TVET ke peringkat tertinggi melalui rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN. Kita tidak boleh lagi bergantung. Kita melihat contoh macam mana di Jepun. Ya. Mereka telah membuat perancangan yang begitu teliti sekali dalam bidang-bidang yang akan ada di masa kini dan di masa akan datang. Sebagai contoh, dalam bidang AI yang ada pada hari ini yang memerlukan persiapan yang rapi daripada negara. Dan begitu juga dalam bidang elektronik seperti yang telah diumumkan oleh Menteri MET baru ini. Yang kita kekurangan begitu banyak sekali. Kita hanya mampu mengeluarkan 5,000 engineer yang ada di dalam bidang ENE, tapi yang diperlukan sehingga 53,000. Beliau ditemui pada sidang media program Kembali ke Sekolah 2024 di Dewan Merdeka Majlis Perbandaran Manjung. Pada program tersebut, beliau menyampaikan sumbangan bernilai RM150,000 kepada 1,000 pelajar daripada keluarga B40. Pencapaian Malaysia menerajui pelaksanaan rangkaian 5G negara akan dikongsi Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dalam ucap tamanya ketika Mobile World Congress Barcelona MWC 2024 di Spanyol. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan turut akan berkongsi mengenai cabaran pelaksanaan rangkaian 5G negara yang pelaksanaannya sudah mencapai 80.2% setakat 31 Disember lalu. MWC merupakan peluang yang cukup baik untuk kita tunjuk bagaimana dengan pentadbiran Kerajaan Madani hari ini yang memberi fokus kepada memudah cara terutama proses perniagaan, kelulusan bagi permit dan sebagainya menjadi satu keutamaan kerana kita ingin lihat pelaburan meningkat dan bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat strategik lokasinya bukan hanya untuk pusat pemprosesan data ataupun data center tapi juga sebagai hub operasi bagi banyak syarikat. Selain mewujudkan pavilion Malaysia yang disertai penyedia syarikat telekomunikasi negara, beberapa perbincangan akan diadakan dengan pemain industri telekomunikasi antarabangsa termasuk Badan Antarabangsa Group Special Mobile Association GSMA yang menganjurkan kongres tersebut. Perhimpunan tahunan terbesar industri telekomunikasi ini disertai lebih 100,000 pemain industri berlangsung mulai 26 Februari hingga 2 Mac. Seorang lagi bintang bakal dilahirkan malam ini menerusi konsert akhir Bintang RTM 2024. Kesemua 6 peserta pastinya sudah membuat persiapan bagi berhentap pada pentas malam ini. Ya, untuk perincian lanjut, kita langsung bersama Siti Aisyah Cik P di Auditorium Seri Angkasa. Silakan Aisyah. Sama-sama. Okey, rapat. Terima kasih Otto dan Farhatul di Studio Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa yang dapat saya kongsikan di sini, suasananya cukup-cukup meriah dengan kehadiran penyokong daripada ke-6 peserta akhir Bintang RTM 2024. Siapakah yang bakal merebut gelaran juara sekaligus membawa pulang RM78,000 dan juga sebuah Proton Iris malam ini? Pastinya terjawab. Baiklah, bersama saya pada malam ini, saya tidak keseorangan. Bersama-sama saya pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan. Setiap minggu kita akan berjumpa dengan dia, iaitu komposer yang tidak asing lagi selaku juri tetap Bintang RTM 2024, iaitu saudara LY. Apa khabar? Okay, terima kasih bersama dengan berita RTM malam ini. Mungkin saudara LY boleh kongsikanlah. Pada minggu lepas ada menyebut pasal X Factor. Apakah X Factor yang dinilai pada malam ini untuk mereka ini menjulang ataupun menjuarai Bintang RTM nanti?
Memang selalu kita cerita pasal X Factor, tapi yang X Factor ni yang sebenarnya apa yang kita nak sampaikan ialah bagaimana penyanyi ini dapat menguasai nyanyian mereka dan juga dapat menguasai pentas. Dan kemudian daripada itu mereka juga pandai untuk membina karakter dan identiti sendiri, branding, dan kemudian kita dapat lihat keluar biasaan potensi mereka untuk apa industri masa akan datang. Okeylah, saudara LY. Okey, apa yang saudara LY ingin tonton persembahan pada malam ini dan juga mungkin ada tips yang terakhirlah buat mereka enam orang ini, peserta enam peserta ini, apa tips yang terakhir untuk mereka bergelar juara nanti? Okey, yang sebenarnya untuk malam ini memang semua peserta adalah peserta-peserta yang terbaik. Dan kita dah maklum dan daripada beberapa minggu mereka telah dinilai oleh juri-juri, dan inilah yang kita nantikan. Mereka perlu bersahaja, kemudian fokus pada nyanyian, kemudian memberikan persembahan yang terbaik. Kalau ada apa yang spontan, cuba elakkan supaya tidak apa tidak berlaku kesilapan, dan itu akan memberikan mereka apa rasa confident lah dekat situ supaya mereka lebih konsisten setiap minggu. Okay, terima kasih atas perkongsian itu, saudara LY. Dengar, perlu fokus pada nyanyian dan juga vokal kepada peserta semua. Baiklah, bagi yang mereka yang tidak dapat menghadiri ke Auditorium Seri Angkasa ini, anda juga boleh menonton secara langsung di saluran TV2 dan juga boleh mendengar di saluran radio rasmi Nasional FM, ataupun boleh melayari RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Yang pasti bintang RTM, yang pasti pertandingan ini bukan hanya melahirkan seorang penyanyi tetapi melahirkan seorang legenda. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan. Kemeriahan di malam final Bintang RTM 2024 di Auditorium Seri Angkasa, Kota Media Angkasa Puri. Kita kembali bersama Otto dan Farhatul di studio berita RTM. Silakan. Terima kasih Siti Aisyah JP di lokasi. Hari Kraf Kebangsaan HKK 2024 mengiktiraf penglibatan dan sumbangan usahawan serta penggiat kraf tempatan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan, seramai 640 usahawan kraf tekstil, hasil logam, hasil rimba, hasil tanah dan aneka kraf menyertai HKK 2024. Kini berlangsung hingga 4 Mac di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. HKK 2024 berkonsepkan Craft Identity Malaysia, mempamerkan elemen keunikan dan keaslian produk kraft baharu menerusi reka bentuk produk daripada elemen kebudayaan masyarakat tempatan. Istimewanya kali ini, buat julung kalinya, aktiviti kraft melibatkan penyertaan antarabangsa. Sebab utama kenapa kita panggil negara-negara luar ni untuk menunjukkan atau memberikan demonstrasi berkenaan dengan bidang kraf mereka adalah untuk kita mempelajari dan juga untuk kita menghayati apa yang ada di luar sana. Dan perkara-perkara yang boleh kita pelajari, kita akan masukkan bersama dalam pembentukan kraf kita. Itu sebab utama. Kedua juga untuk kita mengukuhkan lagi hubungan kenegaraan di antara Malaysia dengan negara-negara terbabit. Selain mengetengahkan jualan kraft, turut diadakan pameran, demonstrasi, seminar, interaktif dan lawatan berkaitan kraft. Harapnya para pengunjung dapatlah berkunjung ke Hari Kraft Kebangsaan ini sehingga 4 hari bulan 3 untuk mendapatkan produk-produk yang berkualiti dari seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Kira yang menyediakan pelbagai pilihan untuk apa, kadang mungkin dijadikan sebagai hadiah ataupun untuk koleksi sendiri. Menyertai HKK sejak daripada 2003-2004. Sejak daripada tu saya orang kata apa ni, ada perubahanlah, perubahan dari segi karya dan dari segi sambutan orang ramai itu kepada hasil kerja saya lah. Artwork saya ni lah, lukisan batik saya ni. I promote for Indian art culture promotion for this Zardozi art because it's a world art, this is a tradition art.
coming next time again? Yeah, sure. Why not? You come. You invited me. I'm come. 100%. Penganjuran HKK 2024 turut memeriahkan dengan Festival Kraf Kebangsaan di Pusat Beli Belah Terpilih di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah dan Sarawak bermula semalam hingga 21 April. 16 kawasan yang dikategori berisiko tinggi KBT Penagih Dadah disasar ditukar status menjadi kawasan berisiko rendah KBR tahun ini. Ia antara usaha memastikan 155 kawasan yang dikenal pasti sebagai KBT menjadi KBR menjelang 2025. Kita sasarkan menjelang tahun 2025, negara perlu tidak boleh lebih daripada 400 kes bagi setiap 1,000 penduduk. So masih lagi banyak apa benda yang kita nak buat. Daripada 37 tu kita nak turunkan kepada bawah 400, daripada 437. Dan salah satu pada usaha dia adalah untuk mengesan kawasan-kawasan berisiko tinggi untuk kita turunkan menjadi kawasan berisiko rendah. Beliau menghadiri program Walkabout Perdana sempena peringatan Hari Anti Dadah 2024 di Pantai Puteri. Intervensi awal mengenai ilmu pengurusan kewangan dapat menghindari golongan belia daripada belenggu kewangan pada masa depan. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Insurans Hayat Malaysia LIAM, Mark Odell berkata wujud kesedaran mengenai pentingnya pengurusan kewangan berhemah mengambil contoh kesulitan dihadapi semasa tempoh pandemik. Usu pendigitalan juga telah memudahkan akses penggunaan kepada produk perlindungan pada kos selari, kemampuan dan keperluan individu. There is some misconception about this, the expensive part of it, right? There are protection plans that can be purchased for as little as one ringgit a day. But there is that perception to try to overcome. And I think that it's a matter of priorities that individuals have. It's a matter of the amount of disposable income that they have. But I think the awareness has picked up. COVID, actually, because of COVID, the awareness of insurance has actually picked up significantly. Beliau ditemui selepas penutupan program Jelajah Bijak Wang Anjuran bersama LIAM dan AKPK di UPM Serdang. 50 pasukan terpilih ke peringkat akhir Jelajah Bijak Wang. Program bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai ilmu celik kewangan dalam kalangan belia.